Video Ariel Noah buka puasa bareng Luna Maya beredar. Gosip seputar Ariel Noah dan Luna Maya masih saja jadi perbincangan publik. Padahal mereka tidak lagi berhubungan dekat sejak kasus video pornonya mencuat beberapa tahun silam. Terbaru beredar pula video yang menarasikan bahwa Ariel Noah dan Luna Maya buka puasa bersama. Informasi itu disebarkan akun YouTube Jejak Selebritis. Sumpah video ini viral, Ariel Noah buka puasa bareng Luna Maya. Begitu judul video yang beredar. Unggahan tersebut juga menyertakan thumbnail berupa foto yang diduga telah direkayasa dengan narasi berikut. Ariel Noah buka puasa bareng Luna Maya. Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan adanya keselarasan antara narasi dalam judul dan thumbnail dengan isi video. Video tersebut sama sekali tidak menampilkan atau menunjukkan bukti bahwa Ariel Noah buka puasa dengan Luna Maya. Sampai dengan saat ini, tidak ada berita kredibel yang menyatakan bahwa Ariel Noah buka puasa bersama Luna Maya. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan Ariel Noah buka puasa bareng Luna Maya merupakan klaim yang tidak benar. Unggahan tersebut merupakan unggahan yang mengandung informasi dan narasi menyesatkan. Disapa pakai panggilan sayang sama Luna Maya, Ariel Noah terpergok begini. Jarang terjadi Ariel Noah keciduk salah tingkah ketika Luna Maya memanggilnya dengan kata sayang di hadapan publik. Momen itu terjadi saat Luna Maya dan Ariel Noah bertemu di salah satu program musik populer tanah air. Berikut selengkapnya. Kisah asmara antara Luna Maya dan Ariel Noah tidak pernah luput dari sorotan publik meski keduanya sudah memutuskan untuk berpisah. Beberapa waktu lalu beredar cuplikan video jadul yang memperlihatkan interaksi antara Ariel bersama Luna Maya sebagai host. Pada momen itu, Luna Maya memandu program acara musik bersama mendiang Olga Syaputra dan Raffi Ahmad. Lalu kedatangan Ariel Noah sebagai bintang tamunya. Terlihat Olga Syaputra dengan lawakan khasnya meminta Ariel Noah untuk diantarkan pulang selepas acara selesai. "Pulang anterin aku ya," ujar Olga Syaputra dalam cuplikan video yang dibagikan tersebut. "Ini mic-nya," tutur Ariel Noah memberikan mic yang dipegangnya. "Terus ini aja," timpal Luna Maya. Melihat Luna Maya yang tidak juga beranjak dari tempat Ariel Noah, Olga Syaputra segera melontarkan godaan kepada wanita asal Bali tersebut. "Idi-idi Luna, udah sini aja, repot banget dih," ujar Olga tersebut. Tanpa disangka, Luna Maya segera merangkul Ariel Noah untuk mempersilakannya menunggu serta melontarkan panggilan sayang untuk sang vokalis. "Ya udah, tunggu dulu sayang ya," ucap Luna Maya kepada Ariel Noah. Aksi Luna Maya tersebut langsung dihadiahi sorakan serta tawa keras dari rekan-rekan sesama host, yakni Olga Syaputra dan juga Raffi Ahmad. Geger Luna Maya kepergok jalan bareng Ariel Noah. Luna Maya dikabarkan kepergok sedang jalan bareng mantan kekasihnya Ariel Noah.
Informasi ini disebarkan melalui salah satu video yang diunggah oleh kanal YouTube Persahabat Si Gosip. Dalam unggahnya, kanal YouTube yang kini telah memiliki lebih dari 84.000 subscriber ini menuliskan judul sebagai berikut: Geger Luna Maya Kepergokjalan Bareng Ariel Noah. Sementara itu, dalam thumbnail video yang dibagikan juga tertulis keterangan serupa, kejadian tak terduga kembali terjadi. Luna Maya Kepergokjalan Bareng Ariel Noah. Berdasarkan penelusuran metrosuara.com, klaim Luna Maya Kepergokjalan berdua dengan Ariel adalah tidak benar. Pasalnya, dalam unggahan berdurasi 8 menit tersebut sama sekali tidak menguraikan dan memberikan bukti valid terkait klaim yang telah ditulis di bagian judul dan thumbnail video. Tayangan ini justru berisi beberapa potong video berbeda-beda yang diedit menjadi satu. Salah satu video lawas yang merekam momen kebersamaan Luna Maya dan Ariel Noah. Selain itu, narator dalam video ini hanya mengutip dan membacakan artikel berjudul Begini Reaksi Ariel Noah dan Luna Maya Saat Bertemu di Bali, malah didoakan balikan. Artikel ini mengulas soal momen ketika Ariel Noah dan Luna Maya tak sengaja berpapasan di Bali. Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel mengenai klaim Luna Maya kepergokjalan bareng Ariel Noah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kabar Luna Maya kepergokjalan bareng Ariel Noah adalah keliru. Informasi yang disebarkan kanal YouTube Persahabat Si Gosip tersebut masuk dalam hoax kategori konten menyesatkan.